Bagi kita dalam apa jua perkaraan, keamanan negara adalah satu yang kita tidak ada tolak ansur. Jadi bagi kita macam melempar daging di surau, daging khinzir di surau dan sebagainya, ini adalah provokasi yang bagi kita kita tak boleh terima. Jadi saya dah harapkan pihak keselamatan untuk menyiasat dan kepada dalang yang melakukan kerja-kerja seumpama ini, kita akan ambil tindakan tegas. Ini bagi kita untuk sesiapa yang cuba untuk menggugat keharmonian kita, kita tidak akan ada tolak ansur. Yang itu kita memang tegas dalam tindakan kita. Setakat ini tak ada maklumat baru, tapi kita dah minta pihak keselamatan siasat. Dan kita peringatkan juga bagi mereka yang ada keinginan untuk melakukan itu, kita ingat bahawa negara punya undang-undang, kita akan ambil tindakan tegas. Tapi saya yakin bahawa dalam keadaan ini ramai yang mengambil kesempatan. Sebenarnya keharmonian itu wujud seperti mana sedia ada. Cuma isu-isu ini adalah untuk setengah-setengah pihak itu untuk mengalihkan pandangan kepada isu-isu semasa yang berlaku dalam negara kita, dan juga mengambil kesempatan untuk membangkitkan isu-isu yang melibatkan perkauman dan keagamaan. Itu saja.